Peace up, peace A-Town up. Down. Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat melawan Iran di babak penyisihan grup Piala Asia U16 yang akan digelar besok pada tanggal 21 September 2018 di Malaysia, seperti dilansir Goal.com, 20 September 2018. Selang sehari sebelum pertandingan yang sangat sulit bagi Timnas Indonesia ini dimulai, pastinya diadakan konferensi pers. Konferensi pers ini juga dihadiri oleh pelatih yang juga satu grup dengan Indonesia, yaitu Iran, Vietnam, dan India. Namun aksi memalukan dan tak sopan dilakukan oleh pelatih Iran kepada pelatih Timnas Indonesia, yaitu Coach Fakhri Husaini, saat melakukan aksi foto bersama dengan trofi Piala AFC U16. Terlihat pelatih Iran menarik trofi tersebut saat semua pelatih sedang memegang trofi itu bersama-sama. Bahkan setelah melakukan hal tak sopan itu, ia secara arogannya meninggalkan semua pelatih yang masih berada untuk melanjutkan sesi foto bersama. Kelakuan pelatih ini mengisyaratkan jika mereka yang akan membawa pulang trofi tersebut ke negaranya dan meremehkan tim seperti Indonesia yang satu grup dengan mereka. Bagaimana menurut Anda?